Iya, jadi bentar lagi kita konsolidasi. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam buat lihat-lihat di dalam goa, oke? Udah lu ngambil konten aja. Jauh enggak ya? Kenceng banget tuh. Dulunya diceritakan bahwa beribu-ribuan tahun lalu gua ini berada di bawah dasar laut. Oh. Ini ada bentuk stalaktit, stalagmit. Ini yang terbentuk akibat tetesan air laut ya. Apa? Jaga yang bawah. Yuk naik. Lu di sini? Iya. Ya udah. Kita memasuki goanya, ini goanya. Oh. Itu gunanya ya. Dari sini ke dalam sekitar 50 meter. Kita akan masuk lewat sini, keluar juga lewat sini nanti, satu arah saja. Dan di sini ada dua titik jongkok. Titik jongkok pertama sekitar 3 meter. Titik jongkok kedua sekitar 1 meter. Terakhir, Bang? Iya. Di sini kita sudah mulai jongkok di sini. Jongkok. Ayo. Sana ya? Iya. Di sini juga kita bisa melihat ini ada bentuk stalaktit seperti ubur-ubur. Ini akibat titisan air laut yang membentuk seperti ubur-ubur juga ya. Karena ini jenis batuannya batuan kapur, batuan laut semua ini. Karena dulunya gua ini di bawah dasar laut dulunya. Mandiri bang. Bawah. Lubang-lubang di atas ini terjadinya akibat titisan air pada saat dulunya gua ini di bawah dasar laut dulunya. Terjadi perpusaran air dulu di sini. Ini juga jenisnya batuan kapur, jadi kalau terkena air mudah terkikis dia. Dan di sini juga kita bisa melihat salah satu bentuk dari kura-kura di sini. Ini. Di sini kita bisa melihat ini ada bentuk kepala, ini badan tempurungnya, ini ekor, kaki-kakinya. Dan jenis batuan ini dan ini beda dia. Lebih kapur, dan ini batuan yang keras. Ini. Inilah perbedaan laba-laba perumahan dan laba-laba gua ini. Laba-laba gua seperti ini, lebih besar ya. Seperti ini. Laba-labanya. Ini bangkai kelawar yang dimakan oleh laba-laba. Mana? Ini loh. Ini bang. Tinggal tulang-tulangnya aja. Detailnya aja. Pelan-pelan. Dan ini terumbu karang terbesar di gua ini. Dan terumbu karang ini juga yang membuktikan bahwa dulunya memang benar gua ini berada di bawah dasar laut. Dengan penemuannya terumbu karang seperti ini. Kalau kita lihat yang satu ini kelihatannya seperti wajah hewan, seperti monyet ini. Ini ada kepala, ada mata, hidung, dan mata juga. Dan di atas sana yang kelihatan seperti perempuan. Banyak sih orang bilang itu seperti Bunda Maria sih. Kalau kelihatan secara sekilasnya. Seperti itu. Ternyata imajinasi kita juga. Yang mana bang? Yang oh, itu bang. Itu. Warna putih itu ya? Ah, yang warna putih itu. Dan di belakang kita bisa melihat kelawar di atas sana. Apa? Ternyata imajinasi kita juga. Yang mana bang? Yang itu bang. Oke, dan perjalanan kita berakhirnya sampai di sini. Dan di sini yang mengapa orang lokal menyebut nama dari gua ini Gua Batu Cermin itu di sini tempatnya. Itu karena kita bisa melihat salah satu bolongan dari langit gua di atas ya. Jadi masuknya sinar matahari dari atas ke bawah sini. Di sini terjadi pemantulan yang terjadi jam setengah 12 sampai jam 12 lebih 10. Itu pun tergantung. Kalau posisi mataharinya pas di lubang ini, maka bisalah terjadi fenomena alam itu di tempat ini. Dan biasanya cahaya masuk sini dia berwarna biru dia seperti ini dia. Biasanya. Ini tergantung posisi matahari dan bulan-bulan tertentu. Biasanya bulan Mei, Juli, Agustus. Biasanya seperti jam berapa? Setengah 12 sampai jam 12 lebih 10. Tergantung keberuntungan juga sih. Bisa lihat seperti ini. Ini